Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke bolo, kembali lagi di channelnya Omah Penter Ponorogo ya, pusatnya jual beli mobil bekas berkualitas yang berada di Ponorogo. Nah oke bolo, di kesempatan sore hari ini nanti kita akan mereview salah satu unit yang berada di Omah Penter Ponorogo. Ini nanti unit apa yang akan kita review? Pokoknya tonton terus video ini sampai selesai, Polo ya. Oke, Polo, sebelum kita mulai saya ingatkan selalu untuk kalian semuanya jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel YouTube-nya Omah Penter Ponorogo biar terus berkembang dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, Polo, nggak usah kasih lama, nggak usah asyik-asyik langsung aja cus asat set what what ora rut ya, Polo ya. Pale. Dalam, dalam. Selamat sore Pak Le. Selamat sore. Jumpa lagi di Omah Penter Ponorogo. Ya. Nah, kita ketemu lagi sore hari ini kita akan mereview Pak Le. Mereview Pak apa? Le. Mereview apa Mas? Isuzu. Isuzu. Panther. Iya. Paling enak numpak Isuzu. Panther Pak Le. Iya. Numpak Isuzu. Lah iya, kuwi bener. Panther ya, bener ya. Oh, oh. Bener Pak Le. Bener. Pak Le betul. Betul. Rambu. Ini nanti apa yang akan kita review Pak Le? Panther baru datang tapi baru ya. Datang. Tahunnya muda Pak Lik. Tahun muda. Istimewa. Gitu. Ya. Maton. Maton sos. Maton sos. Nah ini tadi ruame banget alhamdulillah ya Pak Lik ya untuk hari ini banyak yang keluar. Ayo Pak Lik langsung aja Pak Lik. Yo. Nah. Banyak unit yang keluar Pak Lik ini tadi Pak Lik. Ya ini juga masih dicek. Masih dicek. Itu juga di sebelah Pak Lik. Pak Lik. Gih. Nah itu ya. Iki rada adoh Pak Lek. Iya, peh kowe bablas tadi. Iya, soalnya ini udah banyak. Bablas ayo. Di sini Pak Lek, agak jauh enggak apa-apa Pak. Agak jauh. Soalnya ini tadi kan parkirannya enggak ada Pak Lek. Jadi ya kita parkirnya agak di luar ya. Ini Pak Lek. Kok adoh men, Mas? Adoh iki ning gunung arep ngarit. Nah. Iki lho, hei. Iki. Oh iya, kebacut. Kebacut Pak Lek. Kebacut. Pak Lek. Sing penting ora kebacut Trisno. Iya, Pak, aku pilih. Yah, ya. Iki Pak Lek, ini baru aja datang. Baru saja. Baru saja. Anget ngono kae. Sik anget bolo. Anget. Anget, anget. Lagi ngentas. Mongah-mongah. Mongah-mongah, ya. Pak Lek, ini ada LS. LS turbo, jelas otomatis Pak Lek. Turbo tenan. Tenan. Ora ngapusi. Ora ngapusi. Jelas tahun muda tahunnya 2012. Terus genah turbo Pak Lek. Nah, maton. Maton. A1 Pak Lek. A1 jaminan. Ini LS turbo tahunnya 2012, kita buka harga di 173 Pak Lek. 173. 173 Pak Lek. Nego. Nego. Ini Pak Lek, platnya letter B Pak Lek. Platnya letter B. Pajaknya bulan 4. Plat nomornya sampai 2028. Ya. Pak Lek, oke. Disebelkan Pak Lek. Untuk lampu-lampu? Otomatis Pak Lek. Otomatis. Oh, kayak gitu. Gila Mas ya. Grillnya? Masuk ya. Kinclong kena engine waco. Sip. Istimewa Pak Lek. Oklem. Jan, cawa ke Pak Lek ini. Cakep. Ya, jelas otomatis soalnya kalau ada kotor-kotor sedikit ya mohon maklum soalnya emang unitnya baru. Baru datang. Ya Pak Lek ya. Baru. Tampak datang. Samping kanan Pak Lek. Tampak samping kanan. Kelihatan Pak Lek. Serit loh Mas. Istimewa. Istimewa. Kondisi ban Pak Lek. Kondisi ban? Ini 95% Pak. 95. Cuma kotor. Cuma kotor. Ini ada tutup. Tutup. Pen. Til. Warnanya hijau berarti nitro Pak Lek. Oke. Okay. Gitu. Otomatis. 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 Nah. Otomatis. Ini untuk spionnya udah ada lampu. Kerlip kerlip. Lampu sen Pak Lek. Oh iya sen. Pak Lek lampu sen. Ya. Iki antena radio ada. Ada. Pancian sikil? Lah, kuwi sing penting kok lek ra iso munggah manci iki sik. Repot. Repot. Repot ndane iki ya. Nah, untuk list kacanya juga varian chrome Pak Lek. Istimewa Pak Lek. Istimewa. Lek barang tak jamin istimewa Pak Lek. Jamin. Ban belakang Pak Lek. Ban belakang. 95%. 95%. Istimewa. Istimewa. Ya, mendekati ini. Baru. Nah, yuk, tampak belakang Pak Lek. Tampak nah, belakang. Tampak belakangnya. Nah, tampak belakangnya seperti ini Pak Lek. Iki lho Pak Lek gak percaya. Cedek nih Pak Lek. LS. LS.
TU tuh R TU turbo. Nah, ya. Kang aku sih Pak Le. Orang abu sih. Jelas. Belajar membaca. A1. A1 loh, maton. A1 maton. Maton turbo. Oke. 2.5. 2.5. Heeh, itu. Ini untuk topi spoiler. Spoiler. Ready. Ready. Sahabat Banyu, sahabat Banyu. Sahabat Banyu juga. Ready, ya toh. Ini untuk apa? Grill belakang. Masih bagus. Okay. Cuma kotor aja, Pak. Belum dicuci baru datang. Ya toh. Anget-anget ngono sih. Nah, untuk anu nih, Pak Le. Kalau tahun muda, itu lampunya itu mus ngene lho, Pak Le. Beda ya. Beda, enek merentule ngene iki Pak Le, ada merentul-merentul. Oh, enek gete. Heeh, enek gete ngono kuwi. Heeh, ya Pak Le. Ya. Pak Le, tak kasih tahu Pak Le. Pintunya Pak Le. Dilihatkan Pak Le ben mareng Pak Le. Nah, ya toh? Ya. Wes. Otomatis hadap depan wis otomatis Pak Le. Ya toh? Nah, nitik-nitiknya juga masih ada Pak Le. Ya. Sampai sini-sini juga ya toh. Cakep. Sebelah sana Pak Le. Sebelah sini juga. Wes cakep Pak Le. Cakep, istimewa. Istimewa. Ditutup. Tutup. Tutup ya toh. Tutupannya juga enak loh Pak Le. Ya toh. Jelas otomatis, otomatis. Loh. Ya, tampak samping kiri Pak Le. Tampak samping kiri. Sip. Ya, ketok apa Pak Le? Ketok, ketok. Pak Le, Pak Le. Hop toh coba bahasa. Ketok. Kelihatan ya? Kelihatan. Istimewa. Istimewa. Nah, kondisi ban Pak Le. Kondisi ban? Ini di 95% juga. Betul. Kelihatan Pak Le. Seragam pokoknya ban. Ini juga sampingnya juga ada. Juga ada. Yang kiri. Kalau kanan tok enggak mungkin. Enggak mungkin. Gua selendro. Selendro. Abot se. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mesti loro. Mesti loro. Iwa tengen enek. Cakep. Kabeh iki enek jodone. Heeh, ini juga sama. Wes, pokoknya ganteng Pak Le. Ganteng. Sip. Heeh, cowok ke Pak Le. Ban depan? Ban depan sama Pak Le. Oh iya, sama. A1. A1. Leg new. Leg new. Empat-empatnya hampir baru Pak Le. Kelong piro Pak Le? Kelong limo. Rakeh kelong limo. Akeh berarti ya. Berarti sih wakeh wis tahunnya rantek Pak. Rantek. Ndak entek. Isi istimewa. LS tahunnya 2012. Harganya 173. Nego. Nego. Ya toh istimewa. Turbo. Cek interior dalam Pak Le. Interior dalam. Interior dalam Pak Le. Interior dalam. Pak Le. Wah, aku kleru. Oh, no, Pak Le. Iya, iya. Kleru. Door trim. Wah, ricik. Istimewa. Istimewa. Alah, tak ngakon nih, jos. Jos tenan. Istimewa. Door trim sebelah kanan, belakang. Kanan belakang. Belakang, jok belakang Pak Le. Jok belakang. Jok tengah Pak Le. Jok tengah, tak linggu lho, Mas. Ayo, tapi sepil nopo kok. Ayo wempuk. Istimewa. Ya toh. Door trim kiri depan. Sebelah kiri depan. Ini Pak Le ini Pak. Oh iya. Kanan. Enek lampune Pak Le kae Pak Le. Wah, sik empan ya. Iya. Dan ngandeng. Ya ta. Oh, coba tepan. Joknya juga bagus. Ya ta. Ini untuk konsol box-nya masih istimewa. Masih istimewa. Atap-atapnya dulu Pak Le. Atapnya pinclong. Plafon-plafonnya masih ada yang ini Pak Le. Iki lho Pak Le. Enek apa nih Pak Le? Tisu. Kalau menawa AC-nya adem, pilek langsung duduk tisu nih gini iya. Pak Le. Iya. Gitu. Ngelak kemeringan barang. Loh, lampu ini kena Pak Le. Kena. Istimewa. Tahun muda. Itu Pak Le. Atap-atapnya sip. Rapi bersih ya Pak Le. Rapi bersih. Untuk dashboard kisi-kisi AC Pak Le. Masih seperti baru. Like new. Istimewa. Otomatis. Rangapusi. Oke. Rangapusi. Kita nyalakan mesinnya, Pak. Nyalakan. Siap. Jreng tenan pokoknya lek tahun 6 gini lho, Pak. Ayo, Pak. Pas lah iki halus ya kok halus. Pak Le. RPM, Pak Le. RPM. Menunggu ya, Mas ya? Normal, Pak Le. Ya toh. Eh, bensinnya saya separuh Pak. Bensin saya. KM Pak Le, KM, udah KM. 157562. Betul. Ya. Istimewa, ya Pak Le. Dan cakep Pak Le. Kita nyalakan AC-nya Pak Le. AC-nya. Awas-awasnya ini perlu. Dijamin. Sejuk. Adem.
dingin. Lah sejuk tok kan mung sedikit. Sedikit. Ini dingin ini. Dingin. Kelasnya dingin, Pak Lek. Lek ditambahi duingin. Duingin tenan. Tenan istimewa, Pak Lek, ya toh. Dijamin kalau AC-nya. Ini untuk audionya tinggal ngasih USB, Pak Lek. USB. Ya toh. Nah, kalau untuk tahun muda, Pak Lek, untuk setirnya itu palang 4 kayak gini, Pak Lek. Seperti itu ya? Ini ki. Seperti ini kalau apa? Tahun muda itu palang 4. Keren ya, Mas. Keren. Keren, keren. Nah, terus kita lihat apa lagi nih, Pak Le? Mesin power window, Pak Le. Oh, power window. Sebelah kiri depan, Pak Le. Oke, yes, siap. Mesin otomatis, Pak Le. Sensor pelurutan, Mas. Bawaan. Belakang kiri, Pak Le. Belakang kiri. Oke. Kanan, Pak Le. Belakang kanan. Swoop. Cakep. Sopir, Pak Le. Sopiran. Oke. Foto, otomatis. Terus tadi untuk apa power window 44-nya normal. Ya tahu istimewa, Pak Le. Istimewa. Kita cek untuk kelistrikannya dulu ya, Pak Le. Yang belakang dulu, Pak Le. Belakang dulu. Iya. Okay. Belakang dulu, Pak Le. Lampu kota, Pak Le. Lampu kota nyala. Rem, Pak Le. Rem. Oke. Okay. Sing nyisor mati, Mas. Iya, atret. Atret nyala. Sen sebelah kiri nyala. Sebelah kanan juga nyala. Lampu hazard normal. Normal. Woi, iki. Nih, Mas, nih. Caca. Ya menit. Masuk, Pak Le. Masuk. Oke, yang depan, Pak Le. Kelistrikan. Lampu atretnya tadi nyala. Nyala. Oke, siap. Lampu kota. Dim. Oke, sip. Sen sebelah kiri. Nah, nyala. Sen sebelah kanan. Sip. Sabet banyu. Normal. Wes sip. Kelistrikan istimewa. Heeh. Kuwi Mas. Alah klip-klipe mati tak dijoyo sampe. Piye? Iso ngene-ngene ngono. Enek anu lamp ini to? Iya. Oh, lampu alis, Pak, itu lampu namanya. Lampu alis, maksud. Iya, lampu alis. Oh, variasi. Variasi, istimewa berarti. Variasi. Pak Le. Fendernya. Fender sebelah kiri. Afronya, Pak Le. Masih? Masih nipek. Sebelah kanan, Pak Le. Sebelah kanan. Sileran kap. Balas. Dan istimewa. Masih nipek-nipek, Pak Le. Masih nipek. Ya, dong? Iya. Masih ada ini. Istimewa. Kan pabrik, Mas. Heeh. Istimewa. Nih, Pak Le. Kondisinya. Ini soalnya baru datang, nanti bisa dibersihkan ya. Ya. Tapi keseluruhan masih bagus. Masih bagus. Ini nitik-nitiknya, Pak Le, ya toh. Oh, kan pabrik gitu ya. Iya, istimewa. Masuk, Pak Le. Masuk. Kita cek, Pak Le. Masuk. Sikol ini ya, Pak Le. Aman ya, Pak Le? Aman, tidak ada. Kita ada ngobosnya. Ya. Kita cek, Pak Le. Aman, Pak Le. Aman, sejahtera. Terang. Wah, cakep, Pak Le. Dan masuk. Aman, sejahtera. Matangannya garing, Mas. Tangannya garing. Tangannya garing, wis. Terus tombol, tenang aja. Jelas garing, Pak Le. Otomatis. Otomatis, ya. Wes iki cuakep, Pak Le. Cuakep LS Turbo 2012. Nah, ini LS Turbo tahun 2012 kita buka harga di 173. Masih bisa nego. Nego, Pak Le. Aja ngapusi lo. Ora ngapusi. Tenan lo ya. Ora samar. Kudu nego tenan lo ya. Kudu nego. Udah bilang kalau nego lo, Pak Le. Iya. Pak Le. Dalam enggak boleh bohong. Tidak.
Tidak bohong. Tidak bohong. Jangan bohong. Jadi harus nego beneran. Baru datang obat ganteng. Alah. Cocok. Pakai perempuan juga cocok. Iya toh, penter kalau yang bawa perempuan, Pak Le. Wah, dan. Sip. Ayune iki tambah ngono lho. Karismane iki lho. Heeh, wis ora usah gawe susuk ngono ae, gak usah. Gawe kiai. Iya toh. Heeh, iki jelas susuk iso ale. 173 susuk. Pak Le. Oke Pak Le ya. Mungkin cukup sekian review dari kita Pak Le ya. Ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Silakan kalau minat datang aja ke showroomnya Mapenter Ponorogo. Yang beralamatkan di mana Pak Le? Kecamatan Sawung, Kabupaten Ponorogo, Desa Grogol. Nah, seperti itu Pak Le ya. Oke, mungkin cukup sekian dari kita, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mapenter Ponorogo.